24 jam makan makanan yang lagi viral. Aku pingin cobain sih, memangnya seenak itu. So ya, yeah, let's go, kita coba. Guys, ini sarapannya aku mau makan roti milk bun yang dari Thailand itu. Terus guys, ini aku makan basreng mentah. Ini, ya ampun, semua orang pada makan ini loh. Makan pakai chili oil. Wow. Enak banget ini guys kalau digoreng. Guys, siang-siang gini ini aku makan cookies, ini viral banget. Eh, dimakan yang ini ya? Guys, buat sore ini guys, ini aku makan pangsit merconnya Nyai Mercon. Ini aku lihat orang makan tuh kayak rasanya enak banget. Mari kita makan. Pedes, tapi enak banget. Dan buat malam ini guys, ini aku makan kurma pakai keju. Ini kayak kelihatannya enak banget sih. Kan. Enak banget. 24 jam makan diatur kalian di luar negeri. Bakal ada nggak ya makanan yang kalian pilih? Kira-kira bakal nama kalian nggak nih? So ya langsung aja kita cari, let's go. Buat pagi ini guys, ada yang suruh aku makan Indomie. Dan aku lagi di Singapura kan. Kalian tahu setelah jalan jauh banget dari hotel, aku nemu guys, agak beda ya. Harganya 30.000 satu pak. Langsung aja kita cobain. Ini guys, udah jadi. Aku penasaran sih. Kayak agak beda dikit loh guys enakan yang di Indonesia. Terus guys, ini ada yang suruh aku buat makan es krim sama roti yang viral itu guys. Lihat guys, ini antriannya sepanjang ini. Guys, buat siang ini guys, banyak banget yang suruh aku makan sushi terus takoyaki. Jadi ayo kita cari itu guys. Dan lihat ini sushinya banyak banget. Nih aku beli yang ini aja ya guys. Guys, ini aku nemu takoyakinya guys. Ini guys sushinya makan. Isinya kayak telur gitu. Mari kita makan ini takoyakinya. Kok gak ada isinya? Oh ini nih. Ini enak. Aku nemu mochi guys di luar negeri. Ini ada yang suruh aku makan mochi, jadi ayo kita beli. Rasa strawberry guys, oke. Enak guys. Malam-malam nih guys, aku mau beli milkshake, ada yang suruh. Mari kita minum guys. Enak po. Wow. 24 jam makan makanan yang kalian followersku nggak suka. Ternyata masih banyak banget sih makan makanan gitu guys yang beda-beda yang kalian nggak suka. Kira-kira bakal ada nama kalian nggak nih? So ya let's go, ada apa aja ya? Buat sarapannya guys, ini ada kalian yang nggak suka onigiri campur pare. Aku nggak pernah coba sih, siapa memang yang pernah coba kayak gitu? Kan? Ini enak, tambah ini nggak enak. Terus guys, ini aku mau makan, kalian ada yang nggak suka roti pakai srikaya. Ada kalian yang gak suka coklat dikasih keju. Mari kita coba, aku gak pernah sih kayaknya cobain kayak gini. Ini katanya gak enak banget, tapi enak banget. Aku gak suka coklat guys, tapi ini enak banget. Terus ini mau ngambil es guys. Ada kalian yang gak suka kurma, jadi ini ada jus kurma. Aneh ya? Kayak nggak mungkin sih, tapi kayak aku tiba-tiba kepingin jus kurma gitu. Sore ini guys, aku mau makan kolak. Ini ada yang nggak suka kolak dong. Kolak sih aku biasa aja ya guys. Malam ini guys, ini aku makan rumput laut. Aku baru tahu guys, ada orang yang nggak suka rumput laut. Makan. Selera sih tapi. 24 jam makan makanan yang kalian followersku nggak suka. Udah banyak nih kalian yang ngasih tahu kalian nggak suka makan apa. Kira-kira bakalan nama kalian nggak nih? So ya, yeah, let's go, penasaran banget. Guys, ini ada kalian yang nggak suka pete dikasih keju. Pete aja nggak suka, apalagi tambah-tambahin. Makan. Wah, lebih enak. Aku yang nggak suka pete, kayaknya lebih doyan pakai keju deh. Terus buat minumnya, ini ada kalian yang gak suka boba rasa matcha. Enak-enak aja. Tapi lebih enakan matcha biasa sih, gak pakai boba. Ini ada kalian yang gak suka samyang pakai enoki. Hah? Mari kita makan. Wah, seenak ini.
Ada kalian yang gak suka durian. Aku juga gak suka sih karena baunya aneh. Tapi rasanya enak. Sorry nih guys, ada kalian yang gak suka kurma. Aku gak pernah coba, pernah deh, tapi udah lama banget makan. Rasanya enak, kayak gula-gula gitu ya. Lama-lama lumayan enak sih guys. Terakhir buat malam ini ada kalian yang gak suka brokoli. Biasa aja sih, tapi awalnya kan agak aneh. 24 jam makan makanan yang adik Hayang jajan. Gak suka. Guys, ini semuanya kayak pada Hayang jajan gitu gak sih? Aku penasaran kira-kira adiknya gak suka apa aja ya. So ya, let's go. Guys, ini buat sarapannya adiknya itu gak suka nasi jagung. Di nasinya itu ada jagung-jagungnya gitu. Makan. Dulu belinya itu di pasar guys, tapi udah lama aku gak makan ini. Minumnya guys, botol gini, ini ada jus wortel. Katanya adiknya juga gak suka jus wortel. Mari kita minum deh. Gak enak. Siang ini guys, ini aku makan pare. Ini adiknya gak suka pare. Mari kita makan. Aku udah sering banget makan pare, tapi tetap aja rasanya pahit banget. Terus buat sore ini guys, ini ada jus tomat. Aku juga gak suka sih kalau jus tomat guys, karena kayak tomat aja aku gak suka, apalagi dijadiin jus. Lebih enak daripada tomatnya. Dan terakhir guys, buat malam ini adiknya gak suka pete. Ini aku udah pete guys, aku juga gak suka. Makan. Baunya, aku belum biasa. 24 jam makan cuma pakai 100.000 aja guys. Kira-kira bakal cukup gak ya guys? Langsung aja yuk kita cari, let's go. Guys, ini sarapannya aku makan mie instan. Makan. Kayaknya kalau 100.000 tuh masih cukup buat yang lain guys. Cuman kita hemat-hemat aja. Enak banget. Buat siang ini guys, mau makan nasi padang. Ini aku udah cari nasi padang yang kayak paling murah. Makan. Enak banget. Tapi nasi padang ini memang gak pernah gagal. Sebenarnya bukan yang kayak murah-murah amat banget, tapi lauknya banyak banget. Buat minumnya guys, ini aku mau minum jus mangga. Buat favoritku tuh mangga guys. Guys, buat sore ini guys, aku kayak pengen beli cemilan, tapi kayak mau beli di Alfamart aja. Ayo, let's go. Wih, guys, ternyata juga lagi ada promo dong guys. Aku mau beli cemilan cukup masihan guys, uangku buat makan malam juga.